Okay guys, kalau kita saksikan sekarang ini itu adalah merupakan chimney. Dan juga di sini adalah perairan Kampung Lubuk Temiang, Gadung Uban. Ini merupakan, kalau orang Labuan cakap ni, macam gua apa ni? Gua yang berada di Gadung Uban. Nah, Gadung Uban. So, kameraman boleh fokus. Kawasan ni memang cantik. Dan korang kalau nak mancing pun cantik juga. Ada juga orang di sana ya. Kita saksikan orang sedang mancing mungkin ataupun ambil gambar. Dan tempat ni kebiasaan mereka menggunakan tempat hiking, dan mereka akan melalui mengikuti pesisiran pantai ini sehinggalah di kampung Batu Menikar. Bersama dengan saya Aizad Zaini. Assalamualaikum. Okay guys, kali ini kita temu ramah kru-kru production yang menyertai ekspedisi ekspedisi pada semalam hinggalah pagi ini mencari ikan busu. Okay, apa kita tanya Elmi? Apa khabar Elmi? Kurang baik. Baru bangun ni? Pasal apa? Mabuk. Mabuk apa? Mabuk laut. Kenapa kau mabuk laut? Entah. Kau orang mana? Kenapa kau dada-dada ni? Kenapa kau ketawa? Tak. Kelak ano, kelak kamu bilang nakal. Okey. Okey. Assalamualaikum. Dek. Nama saya Mama Nagang. Kenapa tidur? Anu, ngantuk. Tak kerja ke? Tidak. So, gaji kena potong lah? So, apa cabaran yang anda untuk datang ke Bagang? Cabaran? Yang penting aing lah. Aing tak mabuk laut dah? Tidak lah. Kenapa nak mabuk laut? Entah. Kenapa entah? Kenapa lah kau ni? Tidak kamu ni kan? Kena kau bekerja. Kau ngajar? Oh, kau ngajar. So, jangan lupa DJ. Subscribe, like dan share. So, okay, seorang lagi ni guys. Ya Allah. Jap, kita kena cek. Bismillah. Okay guys, rasanya ini bapa busu guys. Mungkin lah. Okay guys, kita ada seorang lagi tamu bual kita bersama dengan Pak Izzy. Yang Pak Izzy itu dah kahwin. Ni sekarang yang masih single. Dan apakah harapan beliau ataupun pengalaman beliau berada di Bagang Kampung Genggarak ni? Dia bukan Bagang Kampung Genggarak, Bagang orang Kampung Genggarak dan menetap di perairan Kampung Lubuk Temiang. Bagi aku ni, aku punya pengalaman yang kira first time naik Bagang. Selama ni memang dah pernah tahu macam mana bentuk Bagang tu, memang pun memang dah tahu. Bagah tahulah Bagah. Bagah tahu. Bagah tahu yang cirit-cirit tu atau Bagah. Ini Bagang. Bagang ni kira aku ingat kayu apa, rupanya dibuat daripada basi juga. So apa sebenarnya cabaran tu Jason datang ke Bagang? Cabaran. Cabarannya tiada ikan. Jason, cuba memperolehi ikan. So nothing, ikan tiada ikan bosku. So berapa jam sudah kita di sini Jason? Dari jam 3 sampai sekarang jam 6.30. Banyak ikan tapi orang lain yang dapat. So, okay, pengalaman Pais, adakah first time untuk menyaksikan Gunung Kinabalu? First time menyaksikan Gunung Kinabalu di tengah-tengah laut secara live dan view-nya yang sangat wow. Okay guys, saya rasa banyak ni benda kan kita ulas, tapi kita saksikan dulu. Dan ini adalah video, the next video, part 1, part 2, part 3. Bersama dengan saya Aizad. Jangan lupa subscribe, like dan share DJJ Production.
kubual kita bersama dengan Jason. Nah, dia ni merupakan salah seorang bangsa Cina. Okey, Jason, kita mau tanya kau satu soalan ataupun banyak-banyak soalan. Apa pengalaman menyertai DJ Production? Sangat ekstrim. Sangat ekstrim ah? Ya, betul. Tapi macam mana suasana Bagang Labuan ni? Okey ataupun kurang okey ataupun macam mana? First time saya jumpa lah. First time pernah nampak begini ya. Ya. Dia boleh menghasilkan ikan dalam berapa jam saja? 6 kilo, 60 kilo, 70 kilo, 80 kilo. Malah mereka juga dapatkan, pernah dapat 1 ton, guys. So, the next time kita mau kerja apa, Jason? Hah? Mau kerja apa lagi? Kerja apa lagi? Diving tangkap lobster. Diving tangkap lobster, guys. Bersama dengan Jason, okay? Betul ke Jason? Ada Gunung Kinabalu. Ada betul. Tu boleh tengok sana. Ada Gunung Kinabalu di sana, guys. Kalau kamu saksikan sini kan, yang putus cinta, yang mau hilangkan stres, banyak utang di rumah apa semua kan, bolehlah datang sini, guys, untuk tenangkan pikiran. Insyaallah. Sama-sama kita dapat menikmati keindahan alam bersama dengan saya Aizat dalam segmen Sosial Eksperimen Bawang Kupas Bawang.